aku seneng gak Rio Rioyo poso terus gak popo. Kau nih Rioyo bakalan ditakoni dulur-dulur ibu. Nanti pasangan nih le, kapan rapi le? Rapi u, aduh, apa ya dewe-dewe, dulur-dulur takon muno saya buat antemi jodoh di temenan. Halo, selamat pagi para kaum-kaumku. Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya, bersama vlog-vlog saya yang saya yakin banyak sekali ditunggu. Karena ditunggunya ini, saya yakin konten saya sangat menghibur. Menghibur bagi para ibu-ibu hamil yang ingin cepat-cepat melahirkan, tonton konten saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Loh, gak remeh lo geng, aku nang dhuwur wit lo iki. Iki dalam kondisi berkeadaan bulan Ramadan nih guys. Bulan puasa, bulan penuh ampunan dan bulan penuh apa yang ngarani rahmat syafaat Allah Subhanahu wa taala. Lah, iki aku cek bergelantungan iki roh dhewe dukure. Wah, iku aspal iku. Aspal namanya ngono aku ndawur iki lho. Wah. Roh dhewe sih di atas permukaan tanah. Ketok kota-kota nih lo, kota-kota kebonan, terus dewe. Aku seneng gak Rio Rioyo, poso terus gak popo. Masalah apa? Kau nih Rioyo, bakalan ditakoni dulur-dulur ibu. Nanti pasangan nih le, kapan rapi le? Kabeu, aduh, anak wayah dewe-dewe, dulur-dulur. Kadang ngomong gue tak rasa gue tak pisu ya, itu dan cocok dengan astagfirullahaladzim. Awalnya misu-misu, astagfirullahaladzim. Asen temanku tak pisui ya omongi. Lek pas Rioyo mesuk lak wis gak apa-apa. Iku tak pisui-pisui lah apa takon moro-moro ngene wis. Oh juga usah takon asine wong-wong iki endi kapan rabi. Gak usah takon, golekno. Ngono lho. Golekno, kenalno ambek kanca-kancamu, anak-anak kancamu. Golekno ngene iku. Aja moro-moro kapan takon rabi. Ngono gak iso beban, beban anggone mental, mentalitas. Memang ngono lah sembah. Ngono tok. Alah mbuh nek gayane mbah, mbuh ngono tok. Dadi mangane kon takon ya dongakno ya golekno aku ya tak nyambi golek ambek nyambi PDKT ngono lho asine iku. Gak moro-moro golekna, golekno moro-moro tokan takone kapan-kapan rabi. Maksude lho, gak gelem golekno mai doae sak pandang sepanjang jalan madani ngancane wong-wong. Heran ame dulur-dulurku kapan? Lah 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 kapan? Apa nih sing kapan? Padahal niku yo wis padahal sini yo durung. Ngono lek kapan? Kapan ae mbok yo digolekno. Ngono sing bener iku ngono. Aja takon kapan. Wis ndek ana durung. Ngono lho. Lek takon niku wis ndek ana durung. Durung e. Aku duwe iki kenalan. Kon kon gelem tak kenalno. Lah ngono lho sing kena. Aja kapan rapi ngono yo aja ngare mental down. Lek aku yo bagiku yo ada 4 perkara sing gak bakal tak pertanyakan. Pertama iku kapan rabi, kedua iku kapan lulus bagi sing kuliah, utamane sing kuliah wis tuwa-tuwa iku. Gak usah takon iku terus kapan kon duwe anak. Mari ngono kapan kon kerja, iku aja ditakokno karena mungkin di sisi lain wong iku mang wis berusaha tapi belum menemukan, belum dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Terus kok takoni? Jelas aduh aku minder gak kopo damek koncoku. Kuwi kuatir ngono lho, mengedonkan pikiran mental iku tambah bahaya lho, geng. Anggitmu. Engko lek sing skripsi gurung mari-mari, kuliah gurung lulus-lulus takonono. Piye skripsine? Ana sing perlu dibantu ta? Lho ngono lho, aja kapan kon lulus wong adik-adikmu sing angkatan apa nisorma wis lulus wis sempro kon kok hurung lho, aja ngono. Iku malah mengedonkan mental. Menganggap bahwa orang itu tidak berhasil dan itu sangat buruk bagi kesehatan emosional, jiwa, raga dan pikiran tak kandani awakmu geng. Ojo takon pisan-pisan ngono wong-wong iku entuk tuwek barang iku masalah. Mentang-mentang tuwek lambene ngawur lek takon. Ya cobalah dijaga, dijaga apa ngarani hati yang ditanya iki lho. Ya arek nom-nom iki apa karena apa sih nom-nom ini yo? Nguasno sing luweh api nguasno sing luwih berhasil iku ya tekanan asine aku gak iso ya aku wis tak usaha wis ya. Usaha mari usaha tiba kurang berhasil biasanya ngono kurang berhasil moro ono takonan ngene iku mang rasane masalah aku ben takoni kapan kon lulus kapan wis ndek pacar ta dur takon ngono saya tak antemi cocok di temenan lah ya karena dia itu enggak tahu
setiap orang itu memiliki apa namanya, mempunyai halangan, halangan, cobaan, rintangan dalam hidup, hidupnya itu berbeda-beda gitu loh. Beda-beda, gak iso dipadakno sijine wong ambek sijine wong liyane, mesti beda. Ana member-member padha titik tapi tetep beda, ngono lho, geng. Wong-wong iki lho, aduh, aduh. Wis, mangane iku aku wis alah timbangane. Timbangane Rio ya wis poso terus ae gak apa-apa ya. Poso terus ya lumayan lho, aku mengirit rokok barang lho nek kene poso ngene. Aku ngene mari saiki gopo, geng. Tuku poso, tuku poso, tuku rokok. Nah, tuku rokok Surya ya. Tuku rokok Surya 12. Ya tak gelem mar aku keturun sampai meneh. Ya wis gurun tak buka. Nah, tuku rokok Surya 12 iku dadi petang dino. Petang dino, geng, bayangno. Surya 12 iku petang dino, hemat iku ngawure, ngirit. Dan bapakku barang lek buka pas sahur ngene kok kurang seperempat jam. Nah, seperempat jam ambek nglombokno nyowo 5 menit, mangane 5 menit, 7 menit wis sampe ndelok TV. Ngombe nyemil-nyemil didik sikatan wis imsak kapan lek rokokan. Ya bener iku mang. Dadi hemat pangkal kaya. Pengin aku sampe turu-turu, turu-turu ndur pang. Ndur wit nang ngene iki masalah. Wong kan gak ero iki. Wong dikira mari wis lulus kok kok gurung kerja lho. Iku pertanyaan sangat membunuh, menghancurkan mental. Paling gak aku duwe link kerja iki awakmu wis wes gelem nyoba ngamar ta ngono lho asine iku. Oh iya kene tak coba lamare. Gak apa-apa gak usah isin-isin. Ngono kudune. Gak ngono. Adekmu kok sing kok wis kerja nang gone bank bayarane sak mile saiki wis tuku ngene. Lo iku deke guys. Lah adekku siji ngono lho. Roh dhewe rezeki setiap orang itu beda-beda. Cobaan setiap orang itu beda-beda. Jangan disamakan dirimu dengan orang lainnya. Ya kan, jangan samakan kondisi kondisi semua pada dirimu dengan orang sekitarmu, dan juga jangan samakan orang sekitarmu dengan dirimu. Iku, jadi ada aku mawas diri, sadar diri, tahu diri, ngono lah kiri. Alah aku ngomong ini susu gor aku garing sama mokel gitu man. Ya wis geng iki jek awan lho iki jan. Jek esuk sih. Aku nyong wacut ngene ya wis entek lambani energiku iku. Wis sholat tadarus yo, sholat tarawih, karena tarawih, sholat tarawih gue hanya ada di pada bulan Ramadan. Akan dan yang dan puasa Ramadan itu juga hanya ada pada bulan Ramadan. You see? Ya wis. Selamat beraktivitas, selamat berpuasa bagi yang puasa dan bagi yang tidak puasa, semoga cepat mendapatkan hidayah supaya lekas puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.